Ya, kali ini saya akan mengupdate pembangunan Pondok Pesantren Ar-Riyad Gunung Tugel Wates Wonotunggal Batang. Ya, progres makin kali ini proses pembuatan tiang-tiang. Ini yang tiang tipe casting. Setelah proses pembesian casting terus dicor. Ya. Kali ini mendung. Pekerja masih tetap stay di tempat kerjaannya masing-masing. Kali ini pembuatan bekasting buat tiang, ya. Buat tiang. Ya. Ini baru 5 ya, 5 tiang yang sudah di bekasting. Karena yang lain buat bekasting slope-nya. Karena yang situ ya belum di bekasting. Itu yang belum dicor dan belum di bekasting karena besinya baru datang. Nah, ini pekerja lagi proses pembesian untuk slope. Oke, pekerjaan hari ini udah selesai. Waktunya pulang. Karena ini udah jam 6. Ya. Sebelum pulang, kita review dulu pekerjaan hari ini, ya. Ini ya. Pertama untuk pembesian ya. Pembesian udah selesai.
karena langsung digarap, besi datang langsung digarap. Ini bikin slope ya, tinggal casting lalu siap cor ya Pak Ustad. Nah, ini Ustadnya ya, untuk slope tinggal casting lalu cor ya. Berapa persen? Gimana Pak? Gimana? Oke, mantap. Oke. Untuk tiang ini udah selesai casting, tinggal bikin perancah lalu dicor ya. Oke. Untuk slope udah semua. Tinggal depan, karena emang ini emang buat besok ya. Oke. Tebal sekali ya untuk slope. Tinggi 30, lebar 20 untuk slope-nya. Untuk tiangnya 30 persegi. Ya. Oke, waktunya pulang. Waktunya pulang. Pulang, pulang wayahe mulih. Laut, laut, laut. Ya, ini belum. Untuk slope-nya belum. Mungkin besok ya. Pekerjaan besok. Wayahe mulih, mulih.